Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tugas kami dari Satgas COVID-19, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit himbauan dan tips pencegahan COVID-19 ini. Alhamdulillah tahun ini kita bisa merasakan bulan suci Ramadan, kembali dipertemukan lagi di bulan puasa Ramadan tahun ini. Hanya saja tahun ini puasa kita berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya wabah corona atau COVID-19. Tetapi itu jangan dijadikan hambatan untuk kita berpuasa. Karena sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Untuk itu, para jamaah dimanapun berada, walaupun dalam keadaan pandemi corona ini, kita wajib terus melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan tetap menjaga kesehatan. Ada tips pencegahan COVID-19 diantaranya. Yang pertama adalah mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun pembersih sampai dibilas dengan air hingga bersih. Kemudian yang kedua, menutup hidung dan mulut dengan menggunakan masker. Yang ketiga, kita harus menjaga jarak dengan orang lain, terus ada interaksi jarak. Kemudian yang keempat, menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan sesuai dengan hadis yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan dan menjaga puasa kita agar tetap kita jalankan dengan baik. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.